Sekarang saya ada di Jalan Senopati, di salah satu restoran Prancis di sini. Saya kesini mau belajar masakan Prancis. Iya, baik. Saya Virgi, saya sudah daftar untuk cooking class. Di mana? Di belakang, ya. Di lantai 2. Di lantai 2? Oke. Ya. Sekarang saya mau belajar masak kokinya langsung dari Prancis. Nah, ini nih cooking classnya. Hai Gerald. Nah, ini Gerald, dia chef dari Prancis, memang datang dari Prancis khusus untuk ahli memasak di Emilie Restaurant ini. Sekarang kita akan memulai memasak Duck Magret. Duck Magret. Kita akan memulai memasak Duck Magret. Duck Magret ini makanan tradisional dari Prancis, right? Ya, from southwest of France. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Prancis, itu kita bisa menemukan makanan jenis Duck Magret ini bisa di mana saja. Nah, sekarang Gerald akan memulai mengajarkan saya untuk memasak. Oke, can we start now? Ya, oke. Bahan utamanya adalah bebek, tapi ini bukan hanya sekedar bebek yang bisa kita temukan di mana saja di Indonesia, karena memang bebeknya ini sendiri sengaja diimpor langsung dari Prancis. Bumbunya sebenarnya standar ya, kita lihat ada tadi garam dan merica. Okay, so you check if it's hot or not. Semuanya ditaruh langsung di dalam penggorengan itu tanpa minyak digorengnya, karena bebek ini sendiri akan mengeluarkan minyak. It depends on the temperature you want. Bebek tersebut harus dimasukkan ke dalam oven. Suhunya itu sampai 200 derajat Celcius. Nah, sekarang sambil menunggu duck magret yang ada di oven, kita buat sausnya. Okay. What's the name of the sauce? Red currant sauce. Red currant sauce. Jadi red currant sauce ini dibuat dari red wine vinegar atau cuka dari red wine dan juga ditambahkan red wine yang itu sendiri, dan baru ada kaldu sapi muda. Yang sudah jadi ditambahkan red currant. Baunya banget. Nah, sekarang kita akan siapkan untuk garnisnya. Green bean. Green bean dicampur green bean sama tomat ya. And you add some butter. Can I do it? Whole bed duck magret. Little bit on the top. Okay, so after you put the fresh red currant on the top. Voilà. Bon appétit. Wow, sudah selesai. Wow. Baunya sih enak banget. Tapi biasanya sih saya nggak terlalu suka sama bebek. Tapi mudah-mudahan yang ini karena rasanya berbeda dan kalau pakai red currant agak asam-asam. Mudah-mudahan enak ya rasanya ya, dan saya suka. Tapi nanti dulu kita akan mencobanya ini nanti karena masih ada satu masakan lagi yang akan saya belajar di sini. Ini khusus untuk appetizer-nya. Namanya le gambas. Senang banget deh saya bisa ada di sini, bisa belajar masak sama Gerald. Karena memang di Emilie Restaurant ini memang sengaja dibuka cooking class. Jadi siapa saja yang mau belajar masakan tradisional dari Prancis atau klasik Prancis bisa datang ke sini nih ke Emilie Restaurant. Mereka akan buka setiap Rabu dan Sabtu itu sekitar pukul 10.30. Tapi harus daftar dulu. Sekarang kita siap-siap untuk buat le gambas. Yeah, okay? So pertama, first you will peel the gambas. Nah, ini setelah hampir matang, ada tambahan ya, nanti akan ditaruh, dituangkan konyak di sini, di atas penggorengan ini. Nah, justru ini harus berhati-hati karena biasanya akan keluar api dari sini. Pelan-pelan. Sudah jadi nih, satu lagi. Appetizer, le gambas, alias prawn salad. Ini sekarang baru sudah selesai, sudah lengkap. Dua jenis masakan yang sudah saya pelajari dari Chef Gerald ini. Sekarang kita tinggal menikmati. Chef Gerald akan menemani juga saya dan juga di sini murid-murid yang ada di sini kita makan sama-sama ya. Wah, sudah kumpul semuanya ternyata. Nah, ini dia teman-teman memasak saya tadi, dan makanan yang saya masak tadi sudah siap. Bukan yang saya masak sih, tadi sebenarnya Gerald yang masak, saya cuma ngintip-ngintip dikit sambil belajar. Sekarang bisa kita coba? Bisa. Gitu. Enak banget. Nah, sekarang kita coba le gambas alias salad udang. Brown salad. Seperti yang saya katakan di awal itu, punya nuansa yang di Indonesia nggak ada. Karena nuansa interiornya, nuansa ala Timur Tengah gitu. Aduh, seru banget deh. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Apa tuh artinya? Ahlan wa sahlan. Nggak ngerti, tapi yang pasti artinya sih selamat datang kayaknya. Tuh kan, interiornya di sini, interior bertema Timur Tengah. Nah, di dindingnya ada lukisan-lukisan yang bertemakan kondisi di Irak. Dari mulai suasana gurun pasirnya sampai istana Saddam Hussein yang megah. Coba lihat, itu di atasnya pakai model tenda-tenda ala Timur Tengah. Dengan lampunya bernuansa Timur Tengah, juga ada kaca mozaiknya. Ya, ini lucu nih. Ada lukisan Saddam Hussein lagi naik permadani. Ah, tuh yang paling lucu tuh. Sini. Ini lucu banget. Kalau yang ini gambarnya cita-citanya orang Irak kali ya. Perdamaian antara Saddam Hussein dan Bush. Ini kayaknya ruangannya asik nih. Saya pilih ruangan ini aja deh. Malam, Mbak. Malam, Mas. Sendirian aja, Mbak? Nanti ada teman saya datang. Di sini menu yang spesial apa nih, Mas? Ada Arabic chicken biryani. Iya. Itu ya spesialnya sini ya. Yang pakai karinya, enaknya pakai karinya nih Mbak yang coba. Iya, oke, mau. Saya mau semua yang Mas tawarin deh. Soalnya teman saya yang Virji mau datang nih, makannya banyak. Oke. Nyalain Yes, Virji. Makanya mungkin saya habis makan mau mencoba shisha, mungkin kita spesial dari Baga. Ada shisha juga di sini ya. Enak. Shisha itu rokok Arab yang juga lagi tren di Jakarta ini. Tapi jenis rokoknya unik banget deh, aneh banget. Ayo, saya mau lihat. Saya boleh lihat cara pembuatannya nggak? Jangan sampai ngelihat ya, Mas ya. Ikut ya. Nah, ini dia nih, tempat pembuatan shisha. Jadi shisha ini sejenis rokok ala Timur Tengah ya, Mas ya. Yang nggak terasa tembakaunya, tapi rasanya bisa macam-macam, bisa milih. Ada rasa apel, ada rasa mint, ini rasa cola, ada rasa cappuccino, sampai ada rasa kembang nih, rasa mawar. Coba bayangkan. Coba Mas lihat gimana cara bikinnya. Di mix antara double apple sama mint. Dan ini apa sih ini Mas, tembakau atau bukan sih? Ya kayak semacam tembakau. Ya, selanjutnya ini bomnya. Ini namanya bong ya. Ini kok dingin-dingin apa nih Mas? Ini es. Ini air putih biasa, kita campur es lagi biar fresh gitu aja. Arengnya ke atas, taruh di atas. Udah jadi nih ya? Udah, mau dicoba di sini? Nanti aja deh, saya sambil nunggu teman saya. Oke deh. Itu dibawain ke atas ya Mas ya? Oke, yuk. Makanannya sudah siap semua. Mana sih Virji, lama banget belum datang-datang. Makan duluan aja deh. Kayak sudah mengundang selera. Ahlan wa sahlan. Saya sudah belajar tadi. Kamu udah makan duluan sih? Lamaan, udah buru lapar. Kamu makan apa? Ini namanya, nyontek sedikit ya. Ini namanya kebab. Masyawi musyakaleh dari gambarnya sih. Iya, masyawi musyakaleh. Aduh, lapar banget nih lu. Tadi tuh udah keliling-keliling Jakarta. Tadi saya sudah ke restoran yang bergaya kolonial. Terus sudah belajar masak. Nanti saya buatin buat kamu. Hasilnya mana hasilnya? Ya nanti harus kesana ke restorannya sendiri, usaha beli sendiri. Gimana sih katanya mau bikinin? Ini coba sekarang kita makan dulu coba aja. Coba satu-satu jelasin dulu dong. Ini apa yang harus dimakan? Ini namanya apa? Ada big salad. Nah, ini nasi goreng ya? Itu namanya lem kebuli. Biryani. Nah, yang biryani yang ini nih, Virginie Arabic Chicken Biryani. Iya. Itu sup apa tuh? Ya itu sup kari. Nah, ya, karena makannya kalau kayak kari enak. Kita langsung makan aja yuk. Terus saya juga sudah pesen shisha nih buat kita. Emang itu boleh, kamu kan di bawah umur. Nggak ada batasan umur ya kalau untuk shisha. Kalau shisha tuh emang isinya apa sih lo? Shisha itu dia seperti kayak rokok Timur Tengah gitu ya, tapi iya kandungan ajum. Ya itulah seleranya orang Timur Tengah. Nah biasanya nih Virgi, orang-orang kalau di Timur Tengah habis makan kenyang itu merokok, ini namanya shisha. Kan dilarang merokok. Ini nggak seperti rokok biasa, ini kandungan nikotinnya cuma 0,05%. Aja deh nikotinnya. Ini rasanya ini saya campur antara apel sama mint. Coba deh. Caranya gimana? Jadi caranya gini, kita sedot seperti minum air dari sedotan. Jangan ngomong aja ya, coba. Udah nggak keselok nih ya, belum pernah, nggak pernah ngerokok juga soalnya. Kayak mau tiup trompet. Nah, napas gitu sih lo. Kok kamu keluar dari kuping sih? Rasa apel. Iya, tapi asiknya gini ya Virgi ya. Nih kita nih di Jakarta bisa merasakan berbagai pengalaman seperti kayak gini. Cuma dengan 35.000 kita merasakan bagaimana. 35.000 ini? 35.000 aja. Bisa buat rame-rame. Pokoknya, iya. Kalau di Jakarta ini kita mau cari makanan apa aja pasti ada. Iya tentu aja, soalnya Jakarta ini kan kayak pintu gerbangnya Indonesia. Berbagai pengaruh asing masuk, juga berbagai jenis makanan asing masuk dan diterima oleh orang Jakarta. Iya, ini mau cari makanan Perancis, ada makanan Chinese banyak banget. Jepang. Makanan Jepang apalagi. Aduh apa sih yang nggak ada di Jakarta ini? Coba. Nah, selain rasanya, kita juga bisa pilih suasananya. Mau suasana seperti di rumah. Ada. Dan lagi ada satu tempat ya yang saya suka. Ini suasananya itu di Indonesia nggak ada suasana seperti ini, tapi di Jakarta ada. Gimana tuh? Ada deh, pokoknya rahasia. Nanti saya mau ke sana. Waduh. Nah kalau saya itu nanti selain ada tempatnya enak, makanannya enak, bisa belajar masak. Ah bagus Virgi, kamu belajar masaknya rajin, terus kamu masakin buat saya. Pemirsa kalau mau nyoba juga boleh. Nggak enak ya belakangannya. Tapi tentu aja pasti saya ajarin kamu, tapi semuanya itu loh, kita bisa milih macam-macam. Gantung kocek juga ya. Gantung kocek ada, kocek kita bisa pilih makanan apa di Jakarta. Harga mahal, murah, udah tinggal masuk. Ya udah, nanti kita janjian aja, nanti malam kita ketemu lagi. Sekarang kita cari yang masing-masing ya, yang enak ya, oke? Jangan lupa lain ya. Dadah! Nah, seperti tempat yang satu ini, rumah bergaya kolonial yang dibangun sekitar tahun 1900. Dulunya rumah ini tempat berkumpulnya tokoh-tokoh nasional. Tapi sekarang, walaupun bentuknya masih dipertahankan sama seperti aslinya, fungsinya sudah berubah seperti apa dan jadi apa tempat ini sekarang. Kita lihat ke dalam. Beralih fungsi menjadi restoran. Halo Mbak, siang. Halo Mas Willy. Halo J, selamat siang. Selamat datang di Bunga Rampai. Asik banget Mas suasana restorannya. Iya, kita mengambil konsep kolonial dengan suasana seperti rumah sendiri. Kita bisa lihat semua dominan warna putih. Dari luar juga sudah kelihatan ya pilar-pilarnya besar-besar zaman kolonial dulu itu masih dipertahankan sampai sekarang ya. Ada berapa ruangan ya Mas? Di sini ada 7 ruangan. Wow, iya. Ini ruang utama kita yang main restoran kita di sini. Wow. Enak. Hobi banget sih Mas. Ya, ini lounge kita. Ruang kemuning namanya. Kenapa namanya Bunga Rampai? Oke, Bunga Rampai itu sendiri artinya gabungan seluruh bunga yang dijadiin satu bagian. Seperti hand bouquet gitu. Jadi kita mau ngambil seluruh masakan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, mewakili masing-masing kota tuh masuk ke Bunga Rampai. Tapi untuk resepnya itu Mas ada resep khusus nggak? Apa mungkin dari turun-temurun, dari yang punya restoran? Benar sekali. Ada sebagian menu kita yang resepnya itu turun-temurun, ada dari chef kita sendiri, dan chef kita asli orang Indonesia. Ini pasti ruangan VIP-nya Mas? Iya, ini ruang VIP kita. Kita ada 2 ruang VIP. VIP pertama seruni kapasitas 6 orang. Yang sebelah sana? Benar. Di sini ruang dahlia itu kapasitas 10 orang. Bisa digabung bisa sampai 20 orang. Ini konsepnya masih tetap mempertahankan gaya kolonial. Iya, benar. Kita bisa dari bangku, dari aksesorisnya seperti lampu ini, patung-patung semua gaya kolonial. Nah ini memang suasananya seperti di rumah karena memang makanan yang disajikan di sini juga makanan rumahan ya Mas Willy. Benar sekali. Ya, ini dia ruangan yang tadi aku bilang ruang favorit, ruang belakang. Ini cocoknya buat rumah. Kita ini cocok sekali untuk setiap sore high tea. Ini masih asli nih Mas? Ya, lemari ini asli zaman dulunya nih, asli antik. Ini juga nih, nandanya coraknya masih gaya Belanda, rumah gaya Belanda kan? Coraknya zaman Belanda emang, tapi ini udah replika. Zaman modern? Ya, itu zaman modern, buatannya zaman modern. Gitu. Oke, mungkin kayak meja sama makanan kamu udah siap, kita makan aja langsung ya. Dari tadi saya kata-kata sudah sini berbagai jenis makanan asing yang deras masuk di Jakarta, gaya hidup minum wine juga diterima dengan baik oleh masyarakat Jakarta. Lihat nih, coba display wine ini udah kayak di luar negeri aja, begitu banyak jenisnya. Saya sebenarnya pengen beli tapi bingung milihnya yang mana, nggak ngerti deh. Selamat siang. Selamat siang. Mas, bisa dibantu? Mau banget Mas dibantu, saya tuh pengen beli wine yang enak. Yang enak tergantung dari Mbak, maunya kayak gimana? Oh, jadi enaknya wine itu tergantung selera kita gitu ya Mas ya? Iya. Jadi bisa temenin cari wine ya? Boleh. Oke, kita lihat dong mana yang kira-kira sambil diperkenalkan yang lain-lain lagi. Ini dari Spain, ini dari Amerika. Cara pembuatannya beda nggak masing-masing negara? Yang pasti sih kalau Spain secara off-world. Kalau off-world itu biasanya dia mengikuti dari ketentuan daerah yang dia bikin. Jadi misalnya gini, kalau misalnya di daerah itu kayak di Bordeaux, dia hanya memakai buahnya 3 macam. Kalau wine yang paling mahal mungkin yang paling enak ya? Enggak juga sih. Enggak juga? Enggak juga, kita lihat aja ke dalam. Oke, yuk. Ini ruangan premium kita. Kita lihat harganya ya. 800.000, 900.000, Petrus. 30 juta. Berapa? 30 juta. 30 juta. Satu botol wine, oh my god. Paling mahal emang berapa sih kalau harga wine tuh? Ada sih yang ada yang 1 miliar juga ada. 1 miliar. Yeah. 1 miliar saudara-saudara, harga 1 botol wine bisa dibeli di sini. Bisa dipesan di sini. Caranya ini diputar melingkar seperti ini untuk mendapatkan aroma. Coba rasanya. Benar. Ada rasa asam-asam kayak rasa sitrunnya ya, benar-benar itu. Kalau kita minum wine kita harus benar-benar memperhatikan detail rasanya karena setiap botol itu memberikan suatu rasa yang berbeda. Jadi ada experience, ada pengalaman sendiri di setiap botolnya. Cabernet Sauvignon. Kita lihat rasanya. Kita coba rasanya. Kalau yang ini rasanya lebih strong, manis, kemudian ada sepet-sepetnya sedikit ya. Pengalaman berikutnya kita coba dari sebotol Merlot. Baunya bau buah. Tidak buah, bukan buah matang, tapi yang baru mau ripe gitu. Kita coba. Iya, aku bisa ngerti sekarang. Rasanya buah matang sama enggak? Oke, baik. Ternyata dari tiga yang sudah kita coba, saya menemukan kesukaan saya. Yang? Ternyata yang ini. Tapi saya penasaran, bisa nggak sih wine yang buatan luar negeri ini dimakan bersamaan dengan makanan Indonesia lokal asli? Kita coba aja. Bisa? Pasti enak. Pasti enak. Ternyata bisa juga wine dinikmati dengan menu lokal Indonesia. Ini saya lagi makan buntut kari dengan emping. Dan ternyata memang benar bahwa wine itu rasanya akan berbeda tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Jadi tadi kan saya pilih Cabernet Sauvignon, itu rasanya manis dan sepet. Setelah dicampur dengan emping ini, rasa manisnya hilang, tinggal sepet aja, tapi tetap enak. Jadi pengalaman yang saya dapat dari minum wine kali ini dan juga mengerti lebih dalam mengenai wine, ternyata enak tidaknya wine tergantung dari selera kita masing-masing. Mahal tidak menentukan enaknya wine. Dan lagi, wine itu menjanjikan suatu pengalaman yang berbeda dari setiap botolnya.